Betawi ada Toyo Rapid tuh di sebelah TM05. Hai teman-teman, welcome back again with Yasin Cakra di sini. Kali ini ada hal baru teman-teman di Depo Depok, yaitu ada mau pengiriman KRL yang sudah purna tugas, yang sudah tidak bisa lagi untuk beroperasi, yang akan dikirimkan menuju ke peristirahatan terakhirnya, yaitu Pasir Bungur teman-teman. Nah, ini sudah disiapkan teman-teman rangkaian pembantunya untuk nanti yang akan dikirimkan KRL-nya menuju ke Pasir Bungur, teman-teman. Ini lokomotif CC203 dengan ada rangkaian pembantunya, itu ada K1-nya 2 buah dan ada KA kargonya 4 buah, teman-teman. Ini pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, ini sedang dilangsir teman-teman, sedang di set. Dan untuk kloter pertama yang akan dikirimkan, kabarnya adalah Toyo Rapid 1080 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kawal terus untuk pengiriman KRL menuju Pasir Bungur ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Inilah prosesnya. Jembatan 3 ya. Mundur-mundur keretanya, mundur. Nanti kereta TikTok. Kan bukan sih. Mana dia, belok kan? Enggak, lurus. Lurus, teman-teman. Jalan. Jalan di bawah. Masuk ke wesel sini. Dia belok sana tuh. Suara dari lokomotifnya gokil. Gahar. Saya 203 ya. Bandulnya ditaruh ke KRL yang di sebelah sini teman-teman. Terima kasih.
Jos. Ya sepertinya udah disambung nih dong sama KRL nya. Wah gokil sih ini. Momen-momen mengharukan teman-teman. Kalau memang ada KRL yang mau di kirim menuju Pasir Bungur, KRL yang sudah akhir tentunya, KRL yang sudah tidak layak untuk beroperasi di lintas Jakarta Bogor. Ada Toyo Rapid tuh di sebelah TM05. Jati. Ini JPL 46 Stasiun Pondok Jati jam 1 lewat 10 menit. Kita kejar sampai sini untuk KRL Konservasi menuju ke arah Pasir Bungur. Kita saksikan aja. Ini itu 7711 bukan, ternyata loko jomblo.